Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fan di Chop Channel. Di kamar saya yang tercinta ini, yang paling nyaman sedunia, guys. Kali ini saya akan mau membahas tentang cerita TKI kaburan, guys, yang udah tertangkap dan terus pulang ke Indonesia, guys. Ya, terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya di channel saya, Fan di Chop Channel, agar channel ini dapat berkembang dan saya semangat buat videonya, guys. Dia menulis di akun Facebooknya saat dia tertangkap, dimasukkan ke penjara, guys, di penjara Taiwan sini, guys. Katanya di penjara Taiwan sini banyak cerita lucu dan cerita menyedihkan, guys. Dia bercerita begini, guys. Ini saya lihat ceritanya ini di Facebook. Nanti Facebooknya saya kasih ke link deskripsi, apa, link deskripsinya, guys, atau di dalam video ini nanti saya kasih fotonya, guys. Dia menulis, seberapa banyak gajimu, seberapa banyak temanmu, seberapa modis pakaianmu, itu, guys. Kalau kamu sudah masuk ke sini, maksudnya ke sini itu kayaknya penjara, guys, masuk ke penjara maksudnya. Semua hilang untuk sementara. Karena pakaian yang kita kenakan cuma kaos ungu dan celana biru itu. Berarti di penjara itu cuma kaos ungu dan celana biru. Gitu, guys. Tanpa ada uang dan HP dan segala macam lah. Katanya tak ada HP, uang, atau benda-benda lainnya, guys. Terus dia menulis, pertama kali kita masuk pasti shock dan nangis. Terus yang pasti, singkat ceritanya, ya kalau kita masuk ke penjara di sini, kalau pertama kalinya pasti kita pasti kaget lah dan shock itu, guys. Kerja kalau anak itu di penjara di negara Taiwan sini, kita cuma dikasih satu locker yang isinya baju, selimut, bantal, dan satu sendok gelas. Itu kita itu dikasih peralatan-peralatan itu, guys. Itu jangan sampai hilang sampai pulang nanti, yo. Berarti itu sampai kita di dalam penjara itu harus kita jaga itu sampai kita pulang. Berarti itu sampai pulang ke Indonesia, guys, dipulangkan ke Indonesia. Setelah di dalam dan situ, hidup kita mulai diatur. Berarti kita harus menaati peraturan yang ada di dalam penjara tersebut. Hari makan, tidur, dan bangun tidur. Pokoknya tak ada kebebasan deh, bayangin aja. Nelpon, makan, mandi, semua sudah diatur, guys. Bayang, ya iyalah di penjara. Bayangin pertama masuk kita cuma bawa pakaian dalam satu itu, guys, sebetulnya. Itu dipakai sampai pulang nanti. Berarti pakaiannya itu cuma satu, guys, pakaian dalamnya. Makanya di dalam kita jarang banget pakai pakaian dalam. Gak apa-apa lah kalau semua cowok sih. Sikat gigi aja pakai tangan. Karena gak ada uang buat beli. Nanti kalau kita gak ada uang di penjara itu, kita pakai cuma pakai tangan gini. Karena serba susah, makan seadanya, bubur, air, ketemu ayam satu minggu sekali, udah senang banget kita. Ya lumayan lah, aku aja makannya nggak pakai ayam ini, pakai sayur tempe ini. Hari pertama sih nggak doyan makan, tapi udah terbiasa yang makan baik.
terus malah nambah. Berarti kalau udah lapar makanan nggak enak ya dimakan lah. Sekata aja deh, mau pulang kita juga diperiksa lagi. Dan parahnya kita dipakein gelang perangkap 3. Maksudnya itu semacam borgol gitu guys. Sebelum dia itu masuk ke pesawat, dia itu masih diborgol tangannya guys. Katanya rangkap 3, berarti 3 borgol itu. Cukup menyedihkan sih. Sebenarnya sakit loh. Kita check in nunggu pesawat juga tetap belum dilepas. Pas sudah mau masuk pesawat baru dibuka. Berarti pas baru masuk pesawat itu borgolnya baru dilepas guys ini guys. Menderita pokoknya. Terus masnya berpesan ini, bagi yang mau legal, mau jadi ilegal, pokoknya pikir 1000 kali deh, jangan tergiur. Pokoknya jangan tergiur gaji yang besar atau kerja yang, pokoknya jangan tergiur dulu deh. Karena gaji gede atau apa. Dan bagi yang ilegal, hati-hati dalam bekerja, karena semua kesalahan pasti ada hukuman. Ya, salam X Solongso Nanto, dia berarti dia bekerja di Nanto guys. Nanti saya kasih fotonya di video ini guys. Oke guys, pokoknya jangan lupa like, komen, di subscribe ya channel saya Fendi Chop Channel. Ini saya TKI Taiwan guys, yang bekerja di sekitar daerah Taipei. Pokoknya kalau ketemu saya di sekitar Taipei jangan lupa menyapa aja ya. Pokoknya saya sering ke Taipei Hojechan. Ya mungkin tiap minggu lah saya kesana jalan-jalan gitu. Oke guys, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. One arm semuanya.